Akhirnya gue bisa nyampe di Cina. Bergurulah sampai ke negeri Cina. Gue dapat tugas dari klinik harus nyari obat-obat yang dari Cina. Katanya di sini obatnya bagus-bagus. Ada satu ginseng yang bisa ngobatin semuanya. Ginseng Anastasia. Tunggu sebentar. Tapi ini tempatnya sama sama klinik gue. Ini cuman beda warnanya doang. Wah, oh beda, ini namanya Zenzu Tendean. Nah, bedanya kalau di Jakarta kagak ada kucing hoki. Di sini ada nih. Ini males banget nggak ada gerak-geraknya. Nah, gitu dong. Nah, sebentar. Sini karyawannya mana? Permisi. Permisi. Sebentar, saya izin, saya dari Jakarta, saya mau studi banding ke klinik ini, ke Zenzu Tendean, buat nanyanya tentang obat, karena saya di Jakarta, saya kerjanya di klinik juga. Sebelah sini dengan siapa namanya? Maimin. Maimin? Ya. Maimin. Namanya siapa? Mochelai. Iya. Mochelai udah enggak bisa diomongin baik-baik jadi mochelai. Mochere. Iya, saya pengen nanya-nanya tentang obat-obat di sini ada apa aja. Wo me watching me watching wo. Taco. Wa la she la la bai chou ma. Taco. Cha lao ba la sha lang ge. Lao sa na ti la mai ne. Menkes. Lu pantun apa ngasih tahu kementerian? Menkumham, Kemenkes. Pokoknya saya ini pengen banget belajar. Karena pepatah mengatakan, iya, bergurulah sampai ke negeri Cina. Iya. Saya berangkat dari Jakarta naik ojek 4 bulan nyampe sini. Ayo lu langsung gila. Iya, masih jangan naik, jangan naik ojek lain kali. Naik apa? Naik pitam. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Di Jakarta ada yang kayak gini namanya Selin. Selin. Namanya siapa? Celin. Oh, Celin. Celin. Kamu dari Indonesia? Saya dari Indonesia. Saya sering ngajarin bahasa Indonesia buat teman-teman saya yang ada di kota banyak. Oh. Oh iya. Saya itu mengajarkan translate bahasa Cina dan Indonesia. Oh. Kamu tahu bahasa Indonesia berbulu. Apa kalau itu? Bahasa Cinanya gerandong. Gerandong. Tapi ini buat pemberitahuan saja. Ini adalah guru besar kami. Guru, saya kesini ingin belajar tentang membuat obat-obatan. Bagaimana cara membuat obat karena... Lu pikir luka? Oh, dia ini profesor ternyata. Ini adalah profesor. Wah. Ntar dulu tulisannya. Profesor Dr. H.C. Limbat. H.C. itu adalah... Anda profesor? Bisa ajarin saya dari rempah-rempah menjadi obat, bagaimana caranya? Tulis. Wah, disini. Tulis. Tulis kok. Tetere-tete, tere-tere-tete. Jadi, aku mau jelaskan nih ya. Pokoknya air panas itu dicampur ginseng, kasih madu dan telur.
Ya. Oh ini sangat ini resepnya. Baik untuk kekuatan. Air panas campur ginseng, kasih madu dan telur, sangat baik untuk kekuatan. Kekuatan. Ginseng. Tapi. Bukan. Kacamata. Dikit lagi. Jangan. Bukan. Putar diputar. Oke, udah ya. Yang ini namanya siapa? Namanya Ibu Tini. Bu Tini, asal dari mana? Bu Tini, asal dari usul. Jadi berarti tinggal sama siapa? Di rumah tinggalnya sendiri. Di sini kamu lagi apa? Di sini apa? Dari tadi bisik-bisik mulu komennya. Terabot! Profesor. Mukanya merah. Udah banyak kali ya. Teman-teman. Iya. Tolong. Semuanya pada damai kan? Iya. Sekarang Tony Q udah pengen main. Banyak yang bertanya. Kalau gak ada sulap menjadi anak Vespa dia. Jadi gimana? Coba dijelaskan. Bisa dijelaskan? Dia adalah Profesor ahli obat-obatan. Itu jurus apa kok? Jurus apa ini kok? Hari Kamis makan ikan buntal di Tulaga. Ikan buntal, ada ikan mas. Ini kumis bikin gatel lepas dong. Sensei, ya. Saya datang dari Jakarta. Ingin mempelajari obat-obatan yang ada di klinik ini. Ajarkan saya. Limbah. Wah ini Fang Fang Shu. Wah ini Fang Shang Sha Shu Ha Ho Eja Yin Sang Sang Su Ha 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 He He Hu Ha He. Kayaknya ini klinik emang harus ngobatin dia. Bukan dia ngobatin kita kayaknya. Oh, dia lagi mengeluarkan ilmu. Mari kita membahas jahe. Oh artinya itu. Artinya. Nah jahe ini nih dok. Ini apa manfaatnya kalau untuk obat-obatan? Ya, jahe ini
atau dikenal dengan nama ginger, ya. Ginger dan banyak sekali di Asia. Ini adalah tanaman yang paling banyak gunanya dari semua tumbuh-tumbuhan, dipakai di Jawa, di China ya Limbat ya. Berarti paling banyak di Asia. Coba kamu mungkin kalau dikasih jahe bisa ngomong. Oh, main-main. Yo, main-main. Yo, sing-sing. Pedesan. Kuat dia, kuat. Ya, kuat ya, kuat. Berarti ya. Ini banyak okay. Di Asia? Iya. Kemudian fungsinya banyak sekali ya. Pertama, untuk anti penuaan. Juga bisa membantu untuk pasien-pasien dengan kanker. Meskipun penelitiannya belum dalam ya, tapi membantu. Yang kedua, nah buat kamu berdua nih. Yang kalau kamu mensnya sakit, Selin kan sering mensnya sakit, minum jahe. Atau ketika hamil, mual, muntah, itu juga bisa dibantu dengan jahe. Terus selanjutnya, boleh ditulis. Yang ketiga, itu untuk membantu pencernaan. Jadi pencernaan yang ada sakit infeksi juga bisa terbantu pencernaan. Kemudian bisa juga dipakai untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Makanya orang-orang flu yang pertama itu tahun 1920-an orang Jawa yang tidak kena karena dia minum jahe. Jahe campur kunyit campur dengan yang lain-lainnya kencur gitu. Oh, kenapa kamu? Sinsei. Oh, saya baru tahu namanya ternyata Sinsei ini Bau UK. Oh. Bau UK. Bau UK. Bau UK. Bau UK. Ya, perkawinan antara orang barat dan orang Jepang. Boy orang barat, orang Jepangnya UK, tapi lahir di Cina jadi Boy UK. Salah. You itu kan bahasa Inggris, berarti campurannya ada Inggris dong. Oh iya, boleh, terserah. Loh, kok terserah? Sekarang yang logis, evidence base-nya memang begitu. Evidence base. Kalau evidence base-nya begitu, persentasenya berapa? Boy 50%. UK dari Jepang 50%. Jadi di Cina 75%. Ahaya ini masih lama gak ya? Kenapa? Mau keramas. Oke, lanjut. Ya, terus jadi apa lagi imunitas, kelebihan jahe? Selain untuk imunitas tadi, kemudian juga bisa dipakai juga kalau kita sedang masuk angin dibalur. Kemudian buat orang yang tadi dicampur dengan berbagai macam ramuan ya, seperti untuk menghangatkan badan, untuk mengurangi nyeri otot karena misalnya olahraga yang terlalu kuat, itu juga bisa menggunakan larutan jahe. Ini juga bisa dibantu tadi sudah untuk penyakit kanker. Oh. Tuh. Ya, jadi untuk penyakit kanker juga bisa dibantu. Kanker di mana? Diminum, direbus atau gimana? Kanker kantong kering. Ya. Terus? Oh, dokter lawak nih. Tapi Master mohon maaf, kenal dokter ini gak? Kenal? Nah. Karena kan dokter Boyko kan? Siapa tak kenal? Iya. Kurang korang kaya. Ternyata Master juga. Karena pergaulan. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.